lagi ya. Semoga nggak aneh-aneh lagi. Kalau aneh-aneh lagi ini nggak tahu lagi ya. Kurung-kurung. Oke, nice, kurung. Karena dia dikurung, kita boleh pindah. Kita bakalan pindah ke sini. Summon, summon gaganya, oke. Nah, itu fungsinya sebuah ini ya, guys ya. Sebuah sudim ya. Halo guys, lagi channel HWNZ. Kali ini aku mau gameplay pendan sepatunya Crow ya. Jadi seperti biasa ya, kalau kartu bulanan itu pasti ada pendan supportnya setelah event ya, apa setelah kartunya muncul ya. Nah, di sini ada beberapa pendan yang disebutin oleh GM adalah supportnya gitu ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya paling bagus adalah sepatu ini ya. Kan ini sepatu hampir sama ya, hampir sama dengan si ini siapa namanya tuh unicorn ya. Unicorn ini loh, apa namanya? Trapsus ya, aku lupa namanya tuh unicornnya. Sama pokoknya hampir sama kayak si unicorn yang dimana dia bangkai sangat-sangat meta ya guys ya. Dulu tuh enggak dulu sih, sampai sekarang pun masih kepake. Cuma ini aku bakalan ngetes apakah dengan perilisan pendan ini digantikan ya, si unicorn digantikan oleh pendan ini ya. Karena dia bagus sebenarnya dibandingkan oleh unicorn ya. Ini aku bandingkannya sama-sama tipe-tipe biasa ya. Dia pendan biasa, ini juga biasa ya. Dimana si ini ada kurung TTL 90%. Si ini kalau nggak salah kurung TTL-nya 95, terus si Crossus itu sudimnya 50, terus yang ini adalah 45 doang, selisih 5 ya guys ya, saling selisih 5. Di sini kurung penjara dan di sini adalah trap gitu ya. Untuk ini sebenarnya nggak mati juga ya si unicorn, karena satu tidak semua kartu juga butuh kurung ya guys ya. Jadi ada yang mungkin beberapa kartu yang memang butuh trap gitu ya. Oke, di sini aku bakalan tes di Crow dengan set begini karena aku udah ada buff-nya juga. Jadi aku nggak pakai si bubble ya. Ini aku pakai helm bombing. Kayaknya helm bombing bakalan penting banget untuk di Crow ya. Karena setauku tuh kalau ngelawan user-user TTL mesti dia kan bawa landmark kan. Si bombing ini ngebantu lah, lumayan ngebantu untuk ini apa namanya? Summon pakai burung gaganya ya. Terus ini juga pakai si Exil King Shield ya, Exil King Sky ya, Sky Exil. Terus ini aku pakai Shield Overcharge Rocket, dimana ini ada UA kurung bubble lepas ya. Aku nggak nyangka ternyata aku punya pendan ini gitu. Aku baru kepikiran kemarin guys, ternyata ada pendan ini gitu ya. Nah, kita bakalan coba juga. Terus pendan yang baru ya, ini harusnya UA-nya kali-kali, mungkin lain kali ku cariin UA-nya ya, kali-kaliannya ya. Oke, langsung aja karena CL belum buka, aku bakalan main di map baru mungkin sekali, terus nanti map yang lain ya, map arena mungkin ya, dua kali gitu ya. Oke, sama-sama Crow. Ini juga ya guys ya, setelah dipikir-pikir, kalau Crow-nya si Boncos ini, seboncos itu ya, sepertinya sudim itu ada gunanya juga. Kalau misalnya Crow boncos, itu artinya mungkin kita bisa selamat ya. Selamat dengan pindah ke blok sudut, lalu kurung lawan, terus untuk summon lagi bisa gitu ya. Bukan kalau misalnya summonnya pertama nggak nyala ya, terus kita tapi ada kesempatan untuk pindah ke blok sudut, itu bisa nyalain summonnya lagi gitu ya. Nyalain gagaknya lagi gitu ya. Oke, untuk setnya begini ya. Tadi dia musuhnya pakai si ini ya, HPI ini. Nggak ada salahnya ya, Bubble Scarecrow. Cuma si HPI-nya nabrak gitu loh. Kalau masih sudim itu masih oke lah guys ya. Tapi kalau si ini, si HPI ya, dia nabrak guys, malah nanti nyalanya HPI daripada nyala si gagaknya gitu ya. Itu agak aneh juga nanti kalau misalnya kalian nyalanya ternyata malah gagaknya gitu. Oke, semoga dia tidak nambah shield ya. Oke, nggak bisa loncat berarti dia harus jalan. Seharusnya jalan sih, nggak pindah kemana saja dong. Oke, bangun landmark. Apakah berani bombing? Oke, nice, bombing guys. Kita bakalan pakai ini kayaknya deh. Pakai ini ya, fitur ya. Oke, 12, gak apa-apa, kita pakai fitur ini aja. Fitur map dimana kita langsung ini shield drone ya, dimana shield drone bisa mengabaikan ini ya, mengabaikan ini. Kita langsung aja, gak apa-apa. Terus kita gagaknya taruhin sini. Pindah ke blok sudut, nice. Lifting drone. Tapi ini minusnya ini ya, sama si Crow ini ya. Dia gak ada ininya guys, ini gak nyala ya. Ini kan nggak nyala ini kurungnya ini. Ya kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Pakai shield drone lagi sekali. Semoga kekurung ya. Kalau kekurung itu kan bagusnya gini guys. Si Crow itu kalau misalnya kekurung, berarti ini marble-nya habis gitu ya. Tuh kan kalau kayak gini dia masih ada kesempatan untuk defense marble-nya gitu. Tapi meskipun kayak gini ya masih bisa kena juga ini. Marble-nya habis ya.
Oke, percobaan pertama nggak nyala. Percobaan pertama nggak nyala. Duh, parah ini. Gendannya, padahal 42% guys. Oke, aku lanjut ke selanjutnya. Gameplay selanjutnya ya. Oke, Crow Putih. Semoga kita kedua. Kalau pertama aku nggak tahu, bisa apa nggak. Oke, set begini juga boleh banget ya ini ya. Boleh banget. Asalkan dengan kalian bawa kurung TTL sih mungkin. Ini kalau ngadepin user TTL nggak pakai ini ya, nggak pakai apa ya, yang pakai anti cheat atau yang lawan emang punya ini ya, tanpa butuh apa namanya dari bombing ya, biar bombingnya nggak nyala gitu, mungkin kewalahan dia ini setnya kayak gini ya. Karena emang harusnya ada ini UA anti TTL-nya ini mungkin ya, ini kasih UA anti TTL mungkin bagus nih, salah satunya ini ya pokoknya ya. Kita TTL aja bisa ini sebenarnya guys, asli bener. Ini kalau kita TTL pun bisa sebenarnya. Tapi terlalu ini, terlalu gambling nanti. Kalau drawingnya sekali aja nggak nyala itu udah kewalahan juga nanti. Oke, dia 7, apakah nggak pindah ya? Artinya dia udah full shield ya, udah full shield. Kita langsung maju depan aja ya, Rosumon. Oke, kita langsung maju depan aja karena ada landmarknya kita juga. Kita bakalan lifting drone. Ini semoga jangan aneh-aneh ya, semoga ya. Kalau aneh-aneh, gitu kan? Aneh-aneh kan, guys? Udah tahu aku, guys, guys. Boncos lo, nggak pindah blok sudut juga. Nah, kalau misalnya pindah blok sudut itu kan ada fungsinya sedikit ya, guys ya. Ada bergunanya dikit gitu daripada kita boncos sekali nggak kena apa-apa gitu ya. Nggak usah ya. Kalau ini baru pindah ini mungkin ya. Kita baru pindah ini. Semoga kekurung ya ini ya. Kalau nggak kekurung lucu sih. Kekurung lah. Ini biar kurungnya ada fungsinya juga gitu loh. Nice. Alah, nggak nyala ya ampun. Ih, kurung itu nyala lah. Aduh, kurung tapi krunya nyala. Kampret banget ya guys ya. Tadi udah kekurung ya guys ya. Itu kelemahan pendan ini kalau nggak dibarengin sama sebuah apa ya, black hole mungkin ya, black hole trap gitu ya. Nggak bisa guys, susah banget. Udah dikurung loh. Nanti kalau misalnya gagaknya nyala atau sudimnya nyala aja deh dulu, baru gagaknya nyala gitu, aku nggak masalah guys. Nah kayak gitu tadi ya nggak bisa lah kalau kayak gitu. Oke, dia 4. Pilih pindah atau mending loncat sih kayaknya nih. Iya, loncat dia. Coba double 2 yuk. Nice. Kurung yuk. Ngilangin ininya dulu, shieldnya dulu yuk. Ini agak ngeri nih guys. Gak ngeri nih. Tuh kan, boncos banget guys, gila. Ini yang bikin orang jadi gak suka crew tuh begini loh. Orang yang jadi gak suka crew begini guys. Kayak gitu, boncos-boncosan gitu. Oke, lifting drone lagi ya. Semoga gak aneh-aneh lagi. Kalau aneh-aneh lagi ini gak tahu lagi ya. Kurung-kurung. Oke, nice, kurung. Karena dia dikurung, kita boleh pindah. Kita bakalan pindah ke sini. Summon gagaknya, oke. Nah itu fungsinya sebuah ini ya guys ya, sebuah sudim ya. Ketika kalian gagal summon pakai gagaknya, itu bisa disummon lagi gitu ya. Oke, kita menang lawan si gagak putih ya. Oke, aku lanjut sekali lagi untuk ngetes pindahnya. Oke, Goku Kretong ya. Ini boleh nih si Kretong. Jadi ini guys ya, ini bukan berarti harus di crow ya. Kan mau kombinasikan ke kartu manapun tetap cocok guys, kartu manapun pun tetap cocok ya guys ya. Jadi kayak si Goku Kretong atau apa ya, yang ke tipe Greatfall awal atau ini sih guys ya, Greatfall awal atau elektromagnetik ya. Mungkin si Elin boleh tuh, Elin. Cuma kalau Elin nanti nggak ada trapnya guys. Ah, lebih kayaknya lebih serak tetap pakai ini ya, tetap pakai si ini apa namanya, kayak unicorn mungkin ya. Tapi kalau misalnya kurung pun nggak ada buruknya juga, misalnya lawannya kena kurung pun itu juga jadi salah satu cara yang bagus juga buat ini ya, biar kena ubur-uburnya juga itu. Kurung kan udah nggak bisa nyalain defender boot marble-nya. Oke, tidak ada yang dibombing ya, aku agak ini sih, kenapa nggak ada yang dibombing gitu ya. Ini kita sisa sini doang ya, kita sisa sini doang, kita depan aja 12, semoga nyala kalau nggak aneh-aneh ya. Kalau tidak aneh-aneh semoga nyala ya. Ya dalam satu line. Ya ini mungkin lemahnya kartu ini nanti ketika kita hanya pengguna shield biasa bisa kena kurung ya. Mana Goku Kretong akan diunggulkan di situ.
Gagak lagi pindah blok sudut. Nice. Kita kurung kali ya, boleh ya? Nggak pindah ke blok sudut, kita kurung gitu gimana? Setuju nggak? Oh, udah menang malah guys. Udah menang ini. Aduh, kayak nanggung ya. Mungkin sekali lagi guys, mungkin sekali lagi di map ini ya. Sekali lagi ya. Nanggung banget, cepet banget ya dia. Oke, terakhir ketemu si ini siapa namanya? Charming Haryong ya. Jangan salah, si Charming Haryong dia bisa ngentiin kita punya crew ya. Kalau misalnya dia nggak ini, apa namanya, kita bangun landmarknya teledor ya. Teledor itu gimana ya, kayak sembarangan guys. Kan ini ada ini, sama si Obut ya. Dia ada kurung lawan 2 landmark atau lebih ya itu ya. Nah itu, hati-hati ya guys ya. Jadi kalau mungkin mau nonaktifkan itu, mungkin harus dikurung dulu ini. Gitu. Atau ya langsung deketin dia aja lah, biar nggak ini. Ya itu fungsinya, nggak fungsi deh kalau di start main. Nggak fungsi itu ya. Ini pakai bombing sih ya. Dia bangun landmark, kita bombingnya gitu kan, enak. Ini kayaknya gacor, kalau orang make gacor guys. Kalau aku yang make nggak gacor. Oke. Soalnya kalau udah kena kurung ya, gagaknya itu cuma bangun landmark guys. Dia nggak summon ya, dia nggak panggil paksa itu nggak. Dia bener-bener ya udah kekurung gitu. Jadi ini ya salah satu jalannya deketin dia dulu ya, deketin dia dulu, kurung dulu. Oke, dia stop di situ, bagus. Berarti kan di sini kemungkinan bisa kena kan lebih gede ya guys ya. Oke, kita langsung maju aja. Tidak ada bombing karena nggak ada bombingnya juga. Oke, pindah dalam satu line. Jadi bagus ya sebenarnya ya, sama kurung ya, bukanlah combo yang salah. Oke, nice. Baru gacor sekarang ya. Tadi kemana aja. Tapi gagaknya jadi keple gini. Asli dah guys ya, gagaknya jadi lemah banget ini. Asli dah. Gagaknya gak kepanggil-panggil loh. Aduh. Oke lah, ini langsung udah menang lah ini. Tidak usah ditanya ya. Udah menang. Kalau dia pakai ini gak kesobek ya, baru itu masih ada kesempatan untuk dia. Nah ada, kalau udah sobek ini udah gak, udah gak ada kesempatan guys. Udah kita menang langsung gitu ya. Enak kartu, enak gini kok. Tapi kalau gak boncos ya. Sekali serang gitu, tapi ya kalau nggak boncos ya bagus, tapi kalau boncos ya bubar guys. Itu ya, menurutku oke-oke aja ya. Bahkan yang shield pun tidak ada masalah guys. Kalau kalian mau ambil yang versi shield ini juga nggak masalah, dengan catatan kalian juga ada kombinasi dengan anti TTL ya. Tentu aja masih ada meta TTL, si Obut putih lah, terus si ini siapa namanya Hilda juga ada, itu pesaing beratnya si Crow ya. Tentu aja Crow bakalan kewalahan sama dua kartu itu. Cukup kewalahan sih kalau aku pribadi ya, karena kemarin aku melawan juga susah banget. Terus apalagi ya, si ini ya, Bambina masih ada juga ya. Bambina masih bertahan sampai nanti Brill muncul ya, Brillnya KGR itu. Jadi masih bertahan, jadi hati-hati guys. Kusaranin ya tetap ada anti TTL nya. Kemarin aku udah ngejar The Ten Sky juga ya, yang dulu-dulu dari dulu pengen tapi nggak dapet-dapet guys. Oke. Begitu aja untuk perutku, ini rekomend banget ya untuk diambil, bukan untuk cuma crow ya, untuk kedepannya pun mungkin bagus karena dia tiga skill yang dijadikan satu yang sangat bagus ya, yang kepake semua ini kalau menurutku ya. Burung TTL, Sudim, sama Burung Penjara Salam Satu Land ya, itu kepake semua guys, dan persentasenya pun tinggi ini. Jangan lupa ini pendan khusus edisi kartu rilis ya, Crow, Skysus. Sepengalamanku ya, pendan-pendan yang kayak gini tuh nggak pernah di-encore lagi ya biasanya ya. Nggak pernah di-encore lagi. Jadi kayak mungkin limited karena ini juga upgrade-nya dari Sudim The Ten ya. Sudim The Ten. Super Dimension The Tensus ya. Nah itu juga upgrade-nya dari itu. Oke, itu aja untuk gameplay kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.